Kemeriahan Ramadan di ibu negara cukup sinonim dengan kemeriahan Bazar Ramadan Jalan Raja Alang Kampung Baru. Seperti tradisinya, ia menjadi tumpuan ramai pada hari pertama berpuasa dengan tarikan utama bubur lambuk Kampung Baru. Telah beroperasi lebih 20 tahun, aktiviti jual-beli di Bazar Ramadan ini sudah sekian lama mewarnai ibu negara. Ha, memang selalu beli sini dan harganya dari dulu hingga sekarang pun sama je, RM2 satu bungkus. Rasanya macam mana? Rasanya setakat ni kakak sukalah dekat sini. Kakak memang beli dekat sini setiap tahun. Dalam kata bulan puasa ni boleh katakan bukanlah hari-hari, tapi memang bubur lambuk tu menjadi pilihan lah. Rasa tak selesa sebab bila perut dah kosong, so benda yang senang untuk hadam first kali makan bubur dulu lah. Awak bukan beragama Islam ni? Bukan. Kadang-kadang je sebab ikut housemate berpuasa. Lepas tu ada family yang beragama Islam, so belajar berpuasa juga. Martabak, sebab saya satu keluarga memang favourite dengan martabak. Memang kalau beli martabak memang kita orang kalau beli tiga memang tak cukup. Sebab anak-anak memang suka lah, memang daripada dulu dah suka martabak. Beli kuih saja. Harga berpatutan. RM2. Bazar yang boleh dikatakan syurga makanan ini mula beroperasi kira-kira pukul 3 petang sehingga waktu berbuka dengan variasi makanan yang dijual pada harga berpatutan. Tengok dalam keadaan macam ni, sekarang dah dekat pukul 4 macam tu, bubur pun nak dekat habis. Alhamdulillah, kita dalam 10 periuk tu habislah hari ni. Berapa ringgit jual? Kita masih kekalkan harga lama dalam RM2 lah. Sebab kita dalam masa sama kita nak sedekah. Tempat ni ambil pemborongan, orang ambil buat peniaga lagi. Dia ambil buat peniaga, kita harga pun tak adalah semacam mana. Dia misalnya dia ambil, kita jual 30 mesin. Satu. Lokasinya di tengah kota metropolitan, meletakkan Bazar Ramadan Jalan Raja Alang Kampung Baru pilihan utama warga kota.